Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Banget ibu nak, nanti mah kamu yang bantuin ibu. Kalau kamu udah gede, jadi ibu nggak capek ya. Beres, nak. Makanya kamu cepat gede biar kamu bisa bantuin ibu beres-beres ya. Oh sayang, Mimi. Cucup sayang. Kenapa sih kamu nak? Pipis ya? Ya pun, kamu ngompol sayang. Udah, mama ganti dulu ya. Neng berangkat dulu ya. Soalnya teman-temannya udah nunggu.
kerja dulu. Ya udah nak, nggak apa-apa. Kalau kamu mau kerja di situ kan pulang jauh, biar ibu sendirian di rumah aja. Kalau ada apa-apa, ibu telepon kamu nak. Ya udah nak, kamu hati-hati di sana ya nak. Iya bu. Aduh capek. Kalau udah nenek-nenek kayak gini nih, cepat capeknya. Alhamdulillah, sekarang anakku udah umur 30 tahun, udah bisa kerja, udah bisa cari uang sendiri. Gak apa-apa, walaupun udah nenek-nenek ditinggal sendirian, yang penting anakku bahagia. Waalaikumsalam. Siapa? Ini bu, saya Junet. Oh, duduk nak. Ada apa nak? Ini bu, dari keluarga saya buat ibu. Oh, makasih ya nak, makasih. Iya, anak ibu kemana? Belum pulang-pulang nak. Itu kamu ada handphonenya nak? Iya ada. Bisa tolongin nenek nak? Iya, tolongin apa nenek? Nenek mau ngomong sama anak nenek. Oh mau nelpon, ya udah nih. Iya. Nelpon mah. Ada nomornya. Nomornya di situ, mau ambil dulu ya nak? Iya iya. Ambil cepet nek. Kasihan amat sih nenek di rumah sendirian aja. Ini nak, nomornya ada di sini. Oh iya, nenek nih. Nenek lu. Ini nak. Nenek, nenek, udah nyambung nek. Kok nggak ada suaranya nak? Oh, nih udah ada. Terima kasih. Halo, nak, ini ibu nak. Iya, ibu kangen sama kamu nak. Anak ibu nggak bisa pulang? Iya nak, nggak bisa pulang. Sibuk kerjaannya. Mana ibu udah sakit-sakitan, kasian amat anaknya. Masa nggak bisa pulang? Ya udah, bu, saya mau pulang ya. Iya udah nak, makasih ya nak. Ya, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa ini? Thank you.
juga. Mana sih ibunya? Ke pasar gitu. Biasanya ke pasar. Pasti ibu bahagia. Aku ada oleh-oleh buat ibu. Ada gelang. Waalaikumsalam. Benar kamu udah pulang, Teteh, kata tetangga juga. Iya, kenapa? Kenapa, Mam? Ini ada surat titipan dari ibu. Oh, ini ibu kemana? Ibu udah gak ada dari seminggu yang lalu. Maksud gak ada apa, Ma? Ibu udah pulang. Ibu pulang kemana? Ke sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala. Kamu sabar, Ma? Di telepon-telepon kamu gak aktif. Sabar ya.